Tapi. Nah, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam pencegahan peredaran narkoba di Provinsi Jambi ini akan terus kampanyekan perangi narkoba nih lo. Baik dalam pengejaran maupun edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan nih dengan adanya kayak gini nih, peredaran narkotika di Provinsi Jambi bisa menurun dan penggunanya juga nih. Nah, balik lagi ke diri kita lho, supaya terhindar dari narkotika. Kita dewek nih yang merangi drug itu masuk ke diri kita. Kayak mana informasinya? Misalnya kita tengok di pantauan Bang Jack. Anggota Komisi 3 DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan bahwa narkotika sudah tersebar sampai ke desa-desa, bahkan di kalangan sopir truk dan petani perkebunan di Jambi. Dan ia berharap instansi terkait dapat menangani hal tersebut dan mengurangi penghuni lapas. Dan saya sedih sekali, sangat prihatin sekali. Tadi dilaporkan oleh Pak Wisnu, KBNNP, bahwa masyarakat-masyarakat desa kita ini sudah menggunakan narkotika sampai ke desa-desa, terutama para petani sawit, sopir, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko menjelaskan, Provinsi Jambi diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dan Jambi menjadi daerah lintasan, sehingga banyak jalur masuk untuk pengedar narkoba. BNN Provinsi Jambi juga memiliki strategi di hulu, yaitu melakukan pencegahan dan terus kampanyekan perangi narkoba atau war on drugs. Katakanlah kami mengeluarkan ya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana bisa mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan apa? Kampanye perang melawan narkoba. Ya, sekali lagi, kampanye perang melawan narkoba atau war on drugs. Tentunya bukan hanya lip service saja. Bagaimana caranya? Tentunya edukasi, literasi, sosialisasi, baik secara langsung maupun dengan melalui media sosial. Termasuk ya, mengajak masyarakat. Betul, ya, seluruh stakeholder dan komponen masyarakat. Ya, karena apa? Bunyi undang-undang pasal 104 jelas itu. Peran serta masyarakat. Ya, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk apa? Ya, nanti perang melawan narkoba. Iqbal, JEK TV, melaporkan.